Kawanan tentara Ukraina dibuat panik saat berada di situasi mencekam. Mereka harus terlibat kontak tembak melawan pasukan Rusia sembari mengevakuasi rekannya yang terluka. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 3 Agustus 2023. Sambil meluncurkan tembakan secara membabi buta, mereka secara tergesa-gesa memastikan keselamatan rekannya. Korban sendiri terluka akibat tertembak di bagian kaki oleh pasukan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina berikutnya melakukan tembakan panik di hutan, mengambil rekannya yang terluka dan segera mundur demi mengevakuasi rekannya. Namun sayangnya tidak dirincikan lokasi kontak tembak antara pasukan negara bertetangga ini. Selama perang berlangsung, Rusia melaporkan secara total 458 pesawat Ukraina, termasuk 245 helikopter, 5.468 kendaraan udara tak berawak, dan 428 sistem rudal anti pesawat dihancurkan. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 620 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir, sehingga total 247.850 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-527.